Thank you.
pare apa kapi kenang materi, kedua ini cuma kita.
Jangan pegang dulu.
Bunga, selamat bertatap wajah dengan kami dari lingkung seni Pergosi Odong-Odong Bunga Mekar Rahmat Group, yang mana dibawa pimpin langsung oleh Pak Rahmat CS tentunya, yang beralamatkan kami dari Kampung Pembetokan, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi. Dan di sini setelah kami melaksanakan acara arak-arakan pengantin, untuk acara yang selanjutnya yaitu acara permainan sulap ataupun atraksi yang mana nanti akan digarap langsung oleh persatuan kami. Dan di sini kami mohon maaf buat keruhut-keruhut sini, sesepuh sini, sang yang dang yang sini. Saya pinjam tempatnya sementara untuk menghibur, gak lebih, jangan sampai kami menghibur ada gangguan suatu apapun. Dan juga buat keruhun-keruhun sini, buat yang satu guru, satu ilmu, satu aliran, satu pendapat, jangan diganggu, kalau bisa mohon dibantu. Ilmu Bapak hanya untuk Bapak, ilmu generasi pemuda jalankan untuk kebaikan, ilmu panjang hanya untuk panjang. Oke, kita bersiap waktu saja dikarenakan sudah sore. Inilah dia Bunga Mekar Rahmat Group Tandang Magelaran. Ayo kumpul. Nyatanya masuk semua tanpa terkecuali. Jangan meleng.
dia maju goyang. Oh, baru saja kita saksikan bersama permainan muter pelek yang dimainkan langsung oleh Ujang Ahmad. Dan di sini sebelum kita lanjut untuk atraksi yang berikut, seperti biasa kita bagi-bagi tugas. Orang yang tadi goyang aja. Nah, ini yang dipanggil Bang Rohmat ini nih, yang potongannya kayak babi bengkak. Iya, kita suruh atraksi pentau, bisa kagak jangan cuma goyang nih. Rohmat, atraksi giliran lu nih, bisa kagak jangan cuma goyang lu. Rohmat, pura-pura budek asal dipanggilin deh. Rohmat, tukang sampai geledek lu. Set atraksi giliran lu nih, bisa kagak lu? Ya, hilang. Ah, sekali yang ngomong pecetong bancotnya. Pecetong dia lu manggil-manggil kayak gua kenal baik, gua kepada kusuruh bareng. Hei. Orang kalau ngomong biar data apa lu? Enggak kurang data di mana gua ngomong. Maksud gua tuh kalau ngomong senyamplung-senyamplung, Mat. Senyamplung kalau kena angka senyamplung. Ya maksud gua pakai koma. Emang gua tak nulis pakai koma. Pakai nada dah. Ada mengaku. Nyaut-nyautin mulu lo. Orang ada mulutnya. Set, pinter ngebalikinnya. Yang gak dibalikin mah gue sebelah. Nah, yang enak gue apain sih lo? Ya kawinin aja sama orang pulau kecil. Hei. Suruh atrasi malah minta kawin lagi. Emang apa? Emang mau kawin sama orang sini, Mat? Mau. Kebeneran banget gue punya kenalan orang sini. Punya kenalan lo? Janda cuman. Mau? Mau, gue mau janda, Ge. Set, pantatnya gede, Teh. Gede pantatnya? Lah, gede. Rambutnya pirang, gue tuh. Rambutnya pirang. Pirang, palanya doang? Lah, iya. Gila, kan janda itu? Janda, cuman. Anaknya berapa? Anaknya satu. Bagi kita, Mas. Lah, enak anaknya satu, mau agak olok. Iya, dia bagiin satu, Ge, dah. Mau ininya? Bagiin gue mau janda, Ge, mau. Cuman tetenya ada 6. Mau? Ya, gue itu mah anjing, budak. Atraksi nih, bisa kagak lo? Atraksi? Iya. Atraksi kayak gitu muter pelek? Nah iya, tadi kayak si Ahmad muter pelek di atas perut. Di atas pala, Beko? Pala udah, perut belum, Mat. Nah, perut kalau di atas perut gua soe. Ayo, bisa kagak lo? Jangan ngagul doang lo. Kayak gitu tadi muter pelek? Iya. Nih, gua minta disaksi sama orang pulai kecil. Boleh? Minta disaksiin apa? Gua kalau ga bisa. Kalau ga bisa? Geledek barang-barang. Hei! Bocah bego, sesumpah apa ge? Sambar geledek barang-barang, ada ge sendirian, lu doang. Sendirian mah iseng tolol gua lah. Ya barang-barang mayat, gak ada yang gotong, Mat. Nah kalau barang-barang merot ke sono, gua belakangan nyusul. Eh jangan ngomong-ngomong sambar geledek apa? Emang apa? Lah emang lagi malam lu kagak nonton TV? Kagak. Apa nada berita? Ya. Ada berita, Mat, rumah sakit Cikarang kebakaran. Iya, dua mayat melarikan diri. Bego ilok mayat lari. Daripada angus mendingan lari dia. Ilok orang mati lari. Ayo dah, naik bantuin. Bantuin tot. Dia mana yang ribet kan? Pul. Emang punya? Gak punya, budok. Kalau gak punya berak keluar dari mana gua? Dalam, Mat. Nah, dalam mau di peraya ini kan lele mah. Ayo, naik ayo. Eh. Jangan apa, Mat. Konyol banget lah. Dorong, Mat, dorong. Terus, dorong. Eh, pala orang itu, Ya, ya. Bagaimana mau atraksi, gue mau naik ribet banget ini. Lari buat agiran dulu menjedok lah. Lo udah diam tuh, si Aris lihat tuh, mukanya kayak gitu tuh. Diam, gue kekal. Lo udah diam, jadi takut banget jatuh lo, yang mikul lo banyak tuh. Si Aris mukanya malas banget itu. Gak jatuh mata lo. Emang? Lemarin abu dibangbonin situ, gue jatuh, pak, udah blue kayak gue.
Ya, kita mah orang kulit tugas, dibayar sama duit beneran apa? Jatuh juga harus beneran, hitung-hitung belajar mati. Udah kasih peleknya yo. Tadi siapa tadi? Tadi Ujang Ahmad. Ujang Ahmad. Iya. Sekarang lu kenalin nama lu. Belum ada yang kenal orang sini mah ya? Lah belum. Iya. Kenalin nama lu. Nama gua mah ada dua, Mangge. Ada dua? Iya. Yang siapa ya? Gua baru kenal ini. Emang belum kenal? Belum kenal. Kemarin mah gua manggilin pake nama panjang. Oh, ada yang panjang, ada yang pendek. Iya. Kemarin mah lu manggilin pakai nama panjang. Nama panjang. Orang lu di sawah. Orang gua lagi nandur. Manggilin pakai nama panjang. Nama panjang manggilinnya. Bagaimana? Rohma. Nah, bener panjang. Panjang. Itu yang panjang. Iya. Kalau yang pendek? Mat. Lah cekak amat. Yang panjang? Rohma. Yang pendek? Mat. Yang panjang? Rohma. Yang pendek? Mat. Yang pendek? Rohma. Yang panjang? Mat. Ya udah yo, bagi-bagi waktu mat. Udah sore ayo. Goyang dulu goyang. Goyang. Bener percaya ada gua sama Romat. Goyangan apa bulat udah kayak mobil molen. Ya gue emang goyangan gue goyangan cor. Goyangin trompet bisa enggak? Trompet? Iya. Emang enak trompet digoyangin? Lah emangnya? Iya pak. Mau goyangin ya? Coba trompet tuh trompet doang. Trompet doang? Iya. Ini gendang? Gendang, kenong, kecrek, dual-dualin. Nah. Besok pakai apa? Pakai kaleng ya udah bagian. Ayo kang, tiup lubangnya. Iya lubang trompet. Iya lubang trompet. Sama gue budak kan. Udah ya putra ya. Jangan dipeda. Biarlah jangan dipegangin. Jangan malu-maluin lu ya. Siapa ini tuh baca mantra, baca atau baca telat nyam nyam ketung bengkak, bukan lagi mantra ini malah lagi makanin tai. Mantra begitu lo manjur lo ah. Udah ya. Berlet, malu-malu gua injak sama gua nih. Op. Buah. Lepas. Hei, lepas. Ya. Jatuhin. Romat. Aku dijatuh. Romat, ngagul doang bisa kagak lu? Sialan banget lu. Malu-maluin banget lu. Lu bocah apa lantarannya lu lah. Kalau enggak bisa atraksi serain yang lain banyak yang bisa, Mat. Lah kok gua serain pala gua kejedot lantarannya marah-marah gua apa lantarannya lu. Gua malu sama sekul aja tipu kan gua ditaruh di mana? Lah lu taruh belakang gua orang bengok kalian. Ninggalin bini pacaran mulu lu. Buset. Bujangan, Mak. Bujangan mata lu. Elah. Bonus si Paila yang palanya kayak gagang beduan mana itu. Buset. Bisa, Bay. Ada. Ada tuh depan tuh.
bisa lah. Jadi gua marah. Lagi gue mau marah mah. Awas. Rambo. Rambo. Rambo mat. Lelok Rambo awak yang gegang selepeta. Lemah. Nih Rambo mah gua. Mana? Jati. Ya. Thank you.
buat kerupuk sini. Saya pinjam tenaganya sementara untuk menghibur Mbak Lepi. Jangan sampai kami menghibur ada gangguan suatu apapun. Saksikan bersama yaitu permainan siloman jan yang dihilangkan kesadarannya. Tenang, atraksi masih banyak. Dan di sini saya mohon maaf buat rapisan para penonton. Apabila dari salah satu panjang kami atau naiga kami ada yang membawa kardus kosong yang ada kami tampil ataupun bersapir, ini hanya sekedar saran aja. Tenang, atraksi masih banyak. Bang Daton, optinya limang kau lah tepikan. Langsung aja bang, kita persingkat waktu. Kumpul dasar. Tenang roh makhluk kalau menghibur gak setengah sepotong. Sugini ngepojikan gusti. Masuk semua naiknya yang masuk. Ah!
asik katanya keleler. Hobi anak muda sekarang, tadinya aku belum tahu apa maksud dari